Yang baru sampai di channel kita, terima kasih banyak saya ucapkan. Oke, selamat datang ke channel ini. Padam radionya. Lepas lagunya kacau lagi. Kita nak suruh padam radio dulu. Kita takut nanti lagu itu berkumandang di radio dan ada copyright. Padam terus, padam baknya. Selolok. Oke, di sini kami membuat umai daripada ikan kerapu. Oke, ini adalah umai yang nenek dia buat. Dari isi irah, tutup aja. Maafkan kami tadi kami tak sempat nak ambil sebab saya pun baru sampai dari pasar. Ada bawang merah, Mak? Dan sekarang bawang merah sangat mahal. Kita menggunakan bawang ini, bawang bakung, bawang kondan kata orang. Dan ini dia tadi isi ikan kerapu yang sudah diiris nipis dan sudah disimpan cili, simpan dengan air limau. Limau nipis tadi, maafkan kami, ini dah video setengah saja, saya pun baru sampai dari pasar nih. Terlupa saya mau ambil video tadi. Kita menggunakan cili besar ini dan cili kecil juga. Cili besar ini akan membuatkan warna umai ikan kita ini menjadi lebih merah. Nah, kalau kita guna cili kecil saja dia tak berapa merah. Kita gunakan cili besar ini untuk memerahkan suasana di sini. Simpan toh, Wak? Oke. Bawang melon yang sudah tadi kita simpan pula di sini. Ambil buah-buah yang kita tadi. Beri abis sama sedikit kain, Wak. Ini tadi isi ikan kerapu dihiris nipis. Diperah dengan air limau yang banyak, air limau nipis ini. Perahlah sampai 10. Berapa gigi tadi, Mak? Bisa lebih 10? 10 ya. Sebelum 10 biji macam tu lah. Kalau isi ikan tu banyak-banyak lah. Air dia, air limau nipis dia diperah. Kita sekarang ketandusan bawang merah. Sebab bawang merah sekarang susah mau mencarinya dan harga bawang merah memang mahal. Nah, kita simpan bawang ini, bawang bakung. Kata orang Sarawak, bawang bakung. Bawang Holland, bawang besar, aku boleh bawang yang warna kuning ini. Mana dia tadi? Ini dia. Lepas tu simpan garam, simpan ajinomoto, perasa dan sebagainya, dan diperap di sini. Sedia untuk dimakan setengah jam. Boleh apa, Pak? Simpan dalam peti air biar dia sejuk. Ini umai ikan kerapu. Ya, Pak? Nah, kita gaulkan dia biar sebati. Dan hari ini saya nak memasak kari, masak asam kari kepala ikan kerapu. Ini dia ikan kerapu kita yang sudah campur asam jawa. Kita masak kari kepala ikan, masak asam kari kepala ikan. Ini ikan kita hari itu kan. Tengok nih, kita nak buat kari kepala ikan. Oke, kita sediakan bahan-bahannya dan di sini juga ikan kerapu kita tu. Umai ikan kerapu. Oke, saya sediakan bahan-bahannya dulu. Simpan peti air. Simpan peti air? Umai tadi simpan di dalam peti air. Sejuk. Biar dia rasa sejuk sedap. Di sini saya menggunakan 3 ulas bawang putih tadi, 3 ulas bawang putih yang ditumbuk. Sekarang saya menumbuk pula, saya ada 3 biji kecil bawang merah ini. Saya juga menggunakan bawang besar ini. Peluh saya, berpeluh-peluh. Bawang besar ini. Potongnya macam ni. Di sini saya menggunakan serbuk cili biar dia ada rasa pedas sikit nanti. Dan ini adalah kari ikan. Oke, kari ikan ni kita gunakan dalam... Kita tak perlu pedas sangat sebenarnya. Coba kita agak-agak dulu dengan isi ikan sekejap. Isi ikan begini saya perlukan dalam kepala ikan ini saya perlukan dalam 3 sudu.
tiga sudu. Tiga sudu kaki lah, tiga ke empat sudu lah. Oke, kita simpan sekali itu sekarang. Satu, tiga lah, tiga titik simpan tiga ya. Dan saya rasa serbuk cili ini saya nak simpan sekali dengan kari ini. Serbuk cili jangan banyak, nanti pedas pula. Oke, saya simpan sebegini saja. Cukup. Enough. Jangan pedas sangat, nanti tinggi darah saya. Saya simpan dengan air biasa saja kari saya. Sebenarnya sesuai juga simpan air panas. Simpan air panas. Simpan air panas sedikit. Okay. Inilah kari tadi. Jangan lupa serai, sangat berguna ketika memasak ikan. Kadang-kadang saya sendiri lupa. Ini boleh menghilangkan bau hanyir ikan kita. Oke, sekarang saya sudah menggaulkan kari, serbuk kari tadi dan menjadi cair. Saya campurkan juga dengan serbuk cili seperti yang Anda boleh lihat. Saya tak simpan banyak, bagi yang suka pedas, suka hati Anda, itu terserah kepada masing-masing. Sekarang masanya untuk kita menyimpan minyak di dalam kuali. Saya tak pasti periuk saya ini besar ke tidak. Dan kita tengok lagi isi ikan kita, dia macam tidak cukup. Kita akan cari periuk yang besar dulu. Oke, saya cari periuk besar. Dan sekarang kita panaskan periuk kita yang lebih besar sedikit. Ini sesuai untuk kita punya isi ikan ini. Kita masukkan minyak. Minyak itu janganlah banyak sangat. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Bawang merah, bawang putih dan ini apa ni? Bawang Holland tadi dan serai yang siap saya ketuk. Oh, ada air dalam minyak tadi, dia jadi tik-tik-tik. Oh, ayam. Kita masukkan bawang kita, memanaskan air dia ada di dalam minyak tu, membuatkan dia melompat-lompat. Kita masukkan satu batang setengah serai yang diketuk juga digoreng. Dan ini nanti kita masukkan bila sudah ada air kuahnya. Dapat tengok tak penonton semua? Rupanya di dalam kuali adalah begini. Kita tunggu dia naik bau sikit. Lepas tu kita akan masukkan kari ikan kita yang sudah kita campurkan dengan sedikit serbuk cili tadi. Dan kita sudah hancurkan seperti ini. Saya tidak masukkan tepung, saya lebih suka dia disimpan dengan air dan jadi hancur begini. Dan sekarang kita nak masukkan kari, serbuk kari juga. Wanginya bau kari ikan. Lepas ini kita masukkan kuah. Dan selepas dia menggelegak baru kita masukkan kepala ikan. Kita nak masukkan kuah. Nanti kita akan masukkan cili besar ini biar dia lebih cantik. Dan kita akan masukkan juga buah tomato nanti. Tunggulah, tunggu air sudah mendidih baru kita masukkan. Dan jangan lupa ini serai kita yang kita khaskan untuk air mendidih baru kita masuk. Inilah dia cili dan tomato yang akan digunakan di dalam ini nanti. Dan buah tomato saya siap potong juga, nanti kita simpan. Ini dia. Masa kuah ini hendak mendidih, bolehlah simpan garam dengan segala perasa. Ini perasa. Saya simpankan garam. Oke, masukkan serai kita tadi. Oke, sekarang saya nak masukkan pula saya punya kari, saya punya kepala ikan. Sekarang masa
kuasanya untuk kita memasukkan kepala ikan kerapu kita yang sudah dibelah. Oke, masukkan kepala ikan, satu, kepala ikan dua, kepala ikan tiga, empat. Kalau rasanya air tidak cukup, kuahnya tak cukup, bolehlah tambah. Tidak apa itu, terserah kepada kita. Wow, baunya sangat mengancam jiwa dan raga. Oh oh, apa nih? Macam gula? Kita masukkan pula cili kita tadi, biar dia masak bersama-sama di sana, dan tomato tadi. Biar mereka sama-sama masak bersama-sama di dalam periuk. Mungkin lain orang lain juga caranya, ini adalah cara saya. Lain orang, lain padang, lain belalang. Saya rasa saya nak tambahkan air lagi. Biarkan ikan itu, biarkan kepala ikan itu berenang di dalam air ini. Selepas ini nanti kita simpan juga asam jawa, sebab memang sesuai masak kari asam. Dia memang ikan memang sesuai masam, masam-masam, pedas-pedas. Setelah itu saya menyediakan bawang untuk saya menggoreng sayur paku kemidiang. Dalam bahasa Iban, paku kemidiang. Ini dia. Sekarang musim hujan memang banyak subur. Kemidiang ini sangat subur pada musim hujan. Mereka suka cuaca yang sejuk dan mereka akan mengeluarkan banyak pucuk-pucuk muda pada musim hujan. Kita nak masak belacan. Goreng belacan, kemudian goreng belacan, gulai ngau puso. Puso adalah ikan bilis lah, ini ikan bilis ini. Kalau suka pedas boleh simpan cili, tapi saya rasa saya tidak akan menyimpan cili padi, sebab itu sudah pedas kita punya ikan, kari ikan tadi, kari kepala ikan. Sedikit saja belacan, ini adalah belacan homemade. Tapi yang ni saya beli sendiri, macam kek belacan ya. Kalau anda hendak menyimpan cili ini pun boleh juga di dalam miding tu tadi. Tapi saya tak nak lah ini pun. Kalau disimpan di dalam kemidi yang ini pun, saya tidak makan cili ini nanti. Untuk hiasan saja, tidak apa daripada saya membazir kan. Kita simpan sedikit minyak. Masukkan bawang putih dan belacan. Bawang merah untuk memasak sayur kemidian saya tadi. Saya hanya menggunakan bawang putih saja, cili dan belacan, bilis dan belacan. Masukkan sayur. Masukkan garam dan perasa. Ini saya menggunakan midi cukup rasa, garam. Masin suatu belacan kalau sudah masin, agak-agak saja. Oke, hari ini lauk kita umai ikan kerapu, masak asam, kari kepala ikan kerapu, dan sayur kemiding masak belacan. Menggoreng sayur kemiding tidak memerlukan waktu yang lama. Ini sudah masak. Padamkan api, simpan di dalam mangkok cak ayam yang sentiasa menjadi kegemaran saya untuk menghidangkan lauk. Oke, siap sudah kemiding goreng belacan, sayur miding goreng belacan. Dan di sebelah sana, tengok nih.
cari kolak ikan kita sedang menggelegak, kita slowkan api sedikit, slow biar slow dulu. Sudah masak kari asam kepala ikan kita. Kita nak simpan juga di dalam mangkok cap ayam lagi. Hati-hati, kari kepala ikan ni dia tak boleh selalu digaul-gaul macam ni lah. Kita takut isi ikan dia tu akan terlepas, terlucut. Wanginya bau dia kawan-kawan. Dengan bau serainya di sana, bau karinya, bau bawangnya. Yeah. Inilah rupanya masak asam kari kepala ikan. Okay, boleh zoom. Baunya sangat sedap. Saya pun sudah kepanasan memasak di dapur. Sangat sedap bau kari kepala ikan kita ni. Saya sudah rasa masam dah cukup. Jangan lupa saya simpan asam jawa juga tadi. Saya sudah simpan, saya terlupa pula ambil video semasa simpan ya. Simpanlah asam jawa cukup rasa. Wow, syukur alhamdulillah. Inilah semua lauk saya pada tengah hari ini. Dan sudah pastinya saya tidak akan dapat menghabiskan ini seorang diri. Sesiapa kawan-kawan saya yang di luar sana, jemputlah datang. Jangan datang. Kita jaga kita. Oke, ini adalah sayur kemidi yang masak belacan tadi. Oh, ini kita tidak ambil video ya. Ini adalah ikan kerapu masak sweet and sour. Ini dimasak oleh emak kita. Kita tak ambil sebab banyak video tadi. Terlupa pula saya nak ambil video masak sweet and sour. Ini adalah umai ikan kerapu kita tadi. Umai ikan kerapu. Tengok tu, cantik kan? Kita perlu menggunakan cili merah besar itu, barulah warna dia akan jadi merah begini. Kalau hanya menggunakan cili yang kecil itu, ya hanya pedas saja. Dan sedikit air sirap di tepi dulu. Tapi ini adalah masak kari asam kepala ikan kerapu. Oke, saya nak cuba ini dulu, memandangkan ini adalah menu utama kita. Kita ambil dulu, kita cari yang bahagian yang betul-betul kepala, dan ini dia simpan dalam pinggang kita di sini. Kita mau sedikit kuah. Tengok kuah dia warna kuning. Kari. Kita ambil juga umai ikan kerapu kita dengan banyak. Kita ambil sedikit dulu dengan bawang-bawang sekali kita ambil di sini. Dan ini masih lagi ikan kerapu yang masak masam dan pedas sweet and sour fish. Dan kita ambil juga di sini daun sayur kemidi yang sayur midin masak belacan, tersimpan juga di sini. Dan akhirnya penuhlah pinggan saya sekarang, dan saya mula hendak menikmati hidangan bertengah hari ini. Sekejap ya, saya pisahkan dulu. Oh, di bahagian kepala di memang ada kulit-kulit ikan yang sangat sedap. Saya makan dulu ya, sekejap. Kari kepala ikan. Rasa masam dia cukup. Tak sangka pandai juga saya memasak. Saya nak masak umai yang tadi mak kita buat. Ini adalah umai. Ia adalah ikan mentah ya. Umai ikan kerapu. Masam pun cukup dengan buah limau. Pedas cukup. Pedas. Dan ini sweet and sour. Saya nak rasa juga sweet and sour. Sangat budak-budak suka. Ikan kerapu memang sesuai untuk dimasak sweet and sour. Goreng dahulu baru masak sweet and sour. Maaf saya. Natal pula di sini. Dan kita nak rasa juga sayur kemidi kita tadi, yang kita masak dengan belacan tadi. Rasa macam saya makan di restoran. Sayur kemidi saya pun masak dia cukup. Dia tidak setengah masak. Sangat sedap.
kena rasa umai lagi. Okay. Mula-mula tadi tak ada rasa nak buat video mukbang ni. Kita buat juga. Sampai di sini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa mencuba resepi ikan kerapu kita pada hari ini. Rasa macam saya makan di restoran seafood. Semuanya berasaskan ikan kerapu dan hanya ini sahaja sayur pada hari ini. Saya teruskan makan dan terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Salam sayang dari saya, Sofia Sarawak.